Selamat pagi, Dede Gemoy. Udah ganteng aja pagi-pagi ya. Kamu nih jago, gagah, ya kan? Sayang namanya Gemoy, ya. Hah? Apa? Oh iya, abang lupa, abang yang ngasih nama ya. Soalnya kamu Gemoy asoy kayak Nara, ya. Duh. Aku yakin banget, Ra. Gemoy pasti diculik. Gemoy gak mungkin ninggalin aku, Ra. Soalnya kita sama-sama sayang. Apalagi Gemoy itu kan jago berantem. Ganteng. Gagah perkasa sama kayak aku. Pasti kalau dijual mahal. Lebih mahal daripada ayam kampus. Ayam kampung kali, bukan ayam kampus. Gemoy itu kan udah tua. Dagingnya pasti alot. Ya, mana aku tahu, Ra. Aku kan belum pernah nyoba. Tapi Ra, apa jangan-jangan ini pertanda ya? Pertanda apa maksudnya? Ya pertanda kalau kita disuruh jadian. Tapi beneran Ra, Gemoy diculik kayaknya biar aku sadar deh. Kalau selama ini kamu udah nungguin cinta aku kan? Ya ini semesta sih yang bekerja Ra. Kok jadi aku sih? Kan selama ini kamu yang ngejar-ngejar aku. Dan selalu aku tolak. Ini, kamu gak tahu filosofinya kan? Coba deh kalau kamu pikirin, kalau dulu kamu nerima cinta aku, kayaknya cintaku bakal kebagi antara kamu sama ke Gemoy. Kebetulan sekarang si Gemoy udah gak ada, jadi ya bisa sepenuhnya hati aku buat kamu. Masuk-masuk aja ke bulus kamu. Gak akan mempan. Aku gak mau nanti kamu nyesel. Sebenarnya aku mau aja sih jadi pacar kamu. Beneran, Ra? Kita itu udah sama-sama cocok. Udah saling melengkapi. Sebenarnya kita cocok-cocok aja sih. Berarti kita jadian dong. Eh.
Bentar dulu. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Kamu harus makan ayam masakan aku. Eh, jangan yang itu dong, Ra. Kamu kan tahu aku vegetarian. Apalagi gemoy baru diculik. Masa aku... Kalau kamu beneran mau jadi pacar aku, kamu harus ikutin syaratnya. Ini dia opor buatan aku. Ini bukan gemoy kan, Ra? Ya enggak lah, Ham. Ini semua masakan aku. Cobain deh. Kalau enggak enak, kasih tahu aja. Nanti aku bakal masakin lebih enak lagi. Gimana? Enak gak? Enak sih, tapi kayak gimana gitu. Gimana? Enggak. Mungkin karena emang aku udah lama gak makan ayam. Jadi suka ayam, gara-gara kamu. Makasih. Kamu gak makan, Ra? Udah. Semua ini aku masakin. Khusus buat kamu. Wah. Beneran nih, Ra. Aku rencanain ini udah lama banget.
Aku seneng banget kamu mau makan ayam lagi. Bentar, aku mau ambil HP dulu. Ra. Bisa jadi pelajaran buat lo, biar lo bisa menghargai sesuatu. Itu memang dagingnya si gemoy. Peliharaan kesayangan lo. Dan barusan lo makan. Gimana rasanya kehilangan sesuatu yang lo sayang? Sakit? Kita kan udah kena lama, Ra. Lu bilang itu sering menggabung, Ra. Kata lu itu sering menggabung, Ra. Yang lo tahu dari gue itu cuma 30%. Selebihnya, lo cuma mentingin ego lo sendiri. Waktu kita sekolah dulu, kita itu sahabatan, bro. Kita ketawa bareng, bercanda bareng, tapi bercanda lo tuh kelewatan. Thank you.
Loro sakit. Dan lo anggap semua itu sebuah lelucon. Masalah sepele, Ra. Sepele lo bilang? Gue butuh waktu berbulan-bulan untuk beli barang-barang itu. Gue rela gak jajan. Dengan santainya lo bilang itu sepele. Satu-satunya yang gue punya, dan gue berharap lo bisa bahkan sedikit aja peduli sama gue. Mungkin yang lo bilang itu benar. Biarkan semesta yang bekerja. Dan nyuruh gue untuk nyolong ayam lo itu. Dengan begitu, lo bisa menghargai sesuatu. Semua keinginan gue udah terpenuhi. Gue udah gak ada beban lagi, Ham. Gak ada lagi yang peduli sama gue. Lebih baik gue gak ada lagi di dunia ini. Ra! Ra! Stop, Ra! Ra, apaan sih, Ra? Ra, 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 shhh. Maafin gue, Ra. Gue sayang banget sama lo, Ra. Gue bakal selalu ada buat lo, Ra. Gue janji, gue bakal mengubah sifat gue. Gue bakal lebih peduli lagi. Aku bawa yang lebih gede nih. Ah, sayang, makasih. Yaudah yuk masuk. Hey, aku juga ada sesuatu buat kamu. Gemoy. Gemoy Junior, dijaga ya ayamnya sampai gede. Dan jangan sampai kamu lebih sayang ayamnya daripada sama aku. Oke. Okay. Oh.